Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga sahabat sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Imam mau membuat nastar jupa masmelau. Seperti biasa, kita sediakan tepung terigu ya. Mentega, kita pakai mentega Blue Band ya. 2 butir telur, susu bubuk, vanili, gula halus, dan marshmallow-nya ya sahabat. Terserah itu bentuknya marshmallow mau yang mana juga, yang penting marshmallow ya, bukan yupi ya sahabat ya. Kita kocok kuning telurnya saja ya sahabat. Seperti biasa dengan gula halus, kita aduk dulu. Gula halusnya 4 sendok boleh, 5 sendok boleh. Gimana mau manis enggak ya seleranya. Setelah itu kita masukkan vanili ya, vanilin dan mentega ya sahabat. Kita aduk dulu ya, kita kocok dulu. Kita aduk sampai mengembang lagi ya, seperti biasa mengembang sampai agak berwarna keputih-putihan ya sahabat ya. Nah, selama 15 menit ya kita aduknya ya sahabat ya. Kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita campurkan susu bubuknya ya. Susu bubuk itu 2 sendok ya sahabat ya. Susu bubuknya 2 sendok. Dan masukkan tepung terigu. Ini tepung terigu 350 gram ya sahabat ya. Atau 3 gelas setengah ya. 3 gelas setengah ya. Kita aduk dulu. Nah, setelah jadi ya seperti biasa kita cetak. Bulat-bulat kita masukkan marshmallow-nya ya, yang tadi sudah disiapkan marshmallow-nya kita masuk-masuk. Kita bikin seperti bulatan ya, sahabat. Kita masukin ke mangkuk-mangkuk kertas ini ya. Jadi kita bakarnya pakai kertas mangkuk ini ya, sahabat ya. Kita masukkan lagi marshmallow-nya. Nanti ini harus agak pecah ya nanti ya. Kayak meletus, kayak gunung meletus gitu, ada lapanya gitu ya. Tapi ini bukan lava sih. Soalnya kalau marshmallow tuh dingin tuh malah semakin mengeras. Kayak permen karet itu kalau ditarik itu ya, sahabat ya. Nah, kita pakai kuning telur aja biar bagus ya. Sebenarnya kalau nggak pakai kuning telur juga bagus ya sahabat ya, soalnya ini harus pecah. Kalau nastar jupa itu kan jupa itu harus pecah gitu ya, dalamnya tuh basah kosong nantinya, jadi kosong ya dalamnya tuh, kayak kosong kayak umbi itu ya, dalamnya itu nggak ada isinya gitu. Tapi ada basah-basahnya itu gitu. Cuma kalau marshmallow itu nanti jadi semakin dingin semakin kering gitu ya sahabat. Kita mulai oven saja ya, kita masukkan ke dalam oven, kita tunggu sampai 40 menit atau 30 menit saja ya sahabat ya, 30 menit soalnya di dalam api yang kecil ya, jangan besar.
ya 30 menit dia dalam api kecil tuh, lihat sahabat ya, itu sudah mulai meledak-meledak ya. Itu udah berhasil, kalau tidak meledak itu kurang berhasil ya sahabat ya. Nah, itu jupanya udah jadi tuh. Nah, sudah jadi ya sahabat ya, nastar jupanya. Ya, terima kasih ya sahabat ya, itulah nastar jupa baru yang Ma bikin ya. Terima kasih sudah menonton video Ma. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.